fokusnya kepada kognisi, fokusnya kepada knowledge, pengetahuan, bukan berbasis kepada hati yang luar biasa. Makanya kadang-kadang lulusan-lulusan sarjana yang hebat, ya kalau kita cek kenapa di Indonesia banyak orang-orang pintar, banyak orang hebat, tapi korupsi makin banyak, ya kan? Karena belum dilatih bagaimana hatinya apa? Luar biasa ya. Jadi kita satu kata-kata motivasi pagi ini, orang sukses adalah orang biasa yang punya hati apa? Ya, ketika dihina dia gak langsung respon, langsung marah, tapi dia ingin tunjukkan bahwa saya bukan seperti yang mereka bayangkan. Dia proof teman-teman yang great, sahabat-sahabatku yang luar biasa. Saya menulis novel ini, dan kalau Anda punya putra, punya putri yang kadang-kadang dirubah susahnya luar biasa, pokoknya dinasihati itu selalu bantah, mungkin ada, betul kan? Ya, mulai naik SMP,